Hai guys, okay, untuk perkongsian hari ni aku nak berkongsi pasal airbrushing. Sebab aku banyak dapat soalan dan pertanyaan pasal airbrushing. Contoh soalan-soalan yang aku dapat, kebanyakannya lah bertanyakan tentang airbrush pen yang mana terbaik. Okay, dia macam ni. Macam aku sendiri guna dua airbrush pen. Dua-dua ni lain-lain kelebihan. Okay, ini ada kelebihan dia, ini ada kelebihan dia sendiri. So untuk fine stroke aku biasa pakai yang ni. Okay, tak apalah, tak kisahlah macam mana pun. Walaupun sebenarnya aku ada 5-6 lagi airbrush pen. Okay, dia macam ni. Kalau kau baru nak mencuba dalam airbrushing method, aku nasihatkan beli yang harga yang biasa-biasa dulu. Okay, aku tahu kau ada modal. Kau memang ada modal nak beli yang betul-betul yang terbaik punya airbrushing pen. Tapi aku nasihatkan beli yang harga yang biasa tu. Maksud aku airbrush pen yang basic dahulu. Sebab better kau belajar cara nak handle dahulu. Sebab kalau kau terus pergi ke, maksud aku ke yang airbrushing pen yang mahal, yang power kan, tapi kau tak reti pun nak handle, so tak guna. So better kau beli yang basic dulu, yang ada yang harga 100, ada yang harga bawah 100 after sale. So better kau pakai yang biasa dulu, belajar how to handle, belajar macam mana kau nak cuci, macam mana kau nak gunakan airbrushing tu sebelum kau slowly upgrade pergi ke airbrushing pen yang lain. Slow. Okay, soalan yang kerap aku dapat lagi, kompresor apa yang bagus untuk kerja-kerja macam ni? Okay, aku dulu start dengan mini kompresor makeup. Okay, so bukan kata makeup mini kompresor tu tak bagus, bagus juga, tapi dia tak kuat untuk kerja-kerja yang hardcore ni. Dia tak berapa sesuai lah. Kalau untuk makeup tu boleh lah. So lepas tu aku upgrade ke mini compressor yang lain, yang agak besar, bertahan lah juga dalam 3 tahun tu aku pakai. Dan sekarang aku dah tak pakai yang tu, aku dah pakai yang besar gila lah. Ada bawah meja ni besar gila punya compressor, yang stok bengkel punya, stok car wash punya. So untuk beginner, better pakai compressor yang mini tu pun okey, yang mini tu. Tapi bukan main makeup tau, yang memang khas untuk kerja-kerja art tu. Yang makeup tu tak padu, tak kuat. So kalau kau beli agak merugikan duit kau nanti. Okey guys, itu sahaja untuk perkongsian hari ini. See you on next video. Stay safe. Bye.